Halo semua, kembali lagi channel Tian Chris. Ya, kali ini aku melanjutkan lagi ya pertualangannya di ARK Aberration. Jadi kali ini kita bakal taming Aberrant Spino ya. Soalnya untuk buat melawan Rapper Queen, buat taming Rapper Queen. Yuk langsung saja, nggak perlu lama-lama. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, biar tahu aku upload video yang terbaru. Kita langsung saja ya, ganti nama Dino terlebih dahulu. Kita ganti nama Desmodus, soalnya ada yang request, tapi aku pilih salah satu saja yang beruntung. Kita cari Desmodusnya dulu. Di mana nih aku naruhnya ya, lupa ini aku menaruh Desmodus. Sepertinya di dekat rumah. Kita coba cek. Oh iya, ternyata benar itu di depan sana. Kita langsung ganti nama Desmodus saja. Nanti kita bakal taming Aberrant Spino dengan Desmodus saja ya. Kita terbang. Ini kita langsung tulis namanya. Namanya itu Draga dari Galang Ardiansyah. Terima kasih buat Galang Ardiansyah sudah request nama Desmodus ini. Buat yang belum beruntung, kalian bisa request nama waktu aku taming Dino ya. Ini kita langsung terbang saja dan kita bakal keliling cari Spino yang level besar. Ini aku sudah di sini dan sudah ketemu dengan Aberrant Spino level 100. Kita langsung pingsankan saja. Kita langsung taming Spino ini. Warnanya itu cakep banget kalau di malam hari ya. Tuh kalian bisa lihat ya, warnanya itu agak menyala-menyala. Sepertinya Dino Aberrant itu sama sih seperti Dino Eri, tapi Eri kan warna-warni. Kalau ini kan warnanya cuman putih aja. Tapi keren banget ini Aberrant. Ini kita langsung pingsankan, dia ada di bawah kita. Enak banget ini ya kalau kita pingsankan dari atas ini dan nggak kena damage sama sekali. Itu dianya, kita langsung pingsankan terus sampai benar-benar pingsan. Ini kita tembakin terus-menerus sampai dia pingsan. Tuh kalian bisa lihat ya, warnanya cakep banget. Nanti Dino Spino ini buat melawan itu ya Rapper Queen, nanti aku bakal taming Rapper Queen dan Rapper Queen itu bakal menanam benih di tubuh karakter kita. Mungkin di next video saja ya kita bakal tunjukkan. Ini kita sekarang taming Aberrant Spino dulu. Nanti kalau kita taming Rapper di next video saja. Pokoknya kali ini kita bakal taming-taming dulu lah, taming Aberrant Spino. Itu akhirnya dia pingsan. Kita langsung turun saja dan kita bakal kasih dia makan. Kita kasih Romuton saja biar cepat ke timingnya. Soalnya aku nggak punya Primate, aku punyanya Romuton. Kita langsung mendekat ke Aberrant Spino saja. Ini Aberrant Spinonya. Kita nggak bisa dari belakang sini ya kasih makannya, harus dari depan. Soalnya nggak keluar inventorinya. Ini kita langsung di depan saja. Untung aja nggak ada Dino yang mendekat di kita ya. Ini kita kasih Romuton dan kita bakal tunggu sampai Aberrant Spino ini ke taming. Ini tinggal dikit lagi ya ke taming, tinggal satu kali makan saja Aberrant Spino ini ke taming. Jadi kita bakal tunggu saja, mungkin agak sedikit lama ya untuk menunggunya. Soalnya dia laparnya sangat lama banget ketimbang Dino-Dino lainnya. Soalnya kan namanya juga Dino yang besar. Semakin besar Dino, semakin lama untuk laparnya atau makannya. Jadi kita bakal tunggu saja. Ini kita bakal tunggu. Kita lihat akhirnya ke timing juga Aberrant Spino. Kita langsung kembali ke base. Terus habis itu kita bakal bikin saddle di base saja ya. Terus kita bakal review skill atau damage-nya itu seberapa. Ini kita sudah di base bersama Desmodus dan juga Spino. Kita taruh di sebelah sini dulu Desmodusnya, terus kita nonaktifkan biar Spinonya nggak mengikuti kita. Kita langsung menuju ke smithy, terus kita bakal crafting saddle Spino ini, Aberrant Spino kita. Kita langsung buka saja smithy, terus kita langsung tulis di pencarian smithy. Kita cari Spino gitu, nanti otomatis saddle Spino sudah muncul. Ini kita lihat, ternyata kurang komponen ya. Kita lihat komponennya, ternyata kurang silkaper. Kita coba cari silkaper saja. Kita bakal coba bunuh dengan ini ya, Fenrir. Oh iya, kita coba cek inventory-nya Fenrir, siapa tahu ada. Oh ternyata ada tuh.
Silcapper. Jadi kita nggak perlu membunuh Trilobet, kita cukup ambil saja Silcapper di inventory Fenrir, terus kita langsung menuju ke smithy, kita kasih ya, kita taruh saja. Nah ini kita taruh, terus habis itu kita cari di bagian pencarian, kita tulis Spino, nanti otomatis sudah muncul dan bisa kita crafting. Tuh kalian bisa lihat ya, jadi tinggal kita crafting saja dan kita bakal tunggu sampai craftingnya itu selesai. Soalnya cuman sebentar saja, nggak terlalu lama ya untuk crafting saddle ini. Dan ini sudah selesai, kita ambil saja. Terus habis itu kita langsung menuju ke Spino. Kita langsung pasang saddlenya saja di Spino. Terus habis itu kita bakal tunggangi dan kita bakal review skill-skillnya Spino itu seperti apa, apakah beda ataukah sama dengan RK Mobile. Kita lihat ya, soalnya kita nggak pernah taming aberan Spino ini. Kita coba skill RT, gede banget ya, 1600. Terus kita coba skill-skill lainnya, R3 ini ternyata dia bisa mengaung ya, keren banget ya Spino ini ya, aberan Spino dia bisa mengaung juga, tuh kalian bisa lihat. Terus kita cek skill LT, dia bisa berdiri sama seperti Spino lainnya ya, dia bisa berdiri dan kita bisa memukul dengan tangannya, tapi damage-nya lebih gede itu 2900 ketimbang dia pakai mulutnya ya untuk membunuh dino itu. Ini kita coba skill yang pakai tangan, sama aja 2900. Kita coba cari dino lain. Oh iya, nanti kita naikkan stamina, terus kita naikkan damage, terus habis itu kita naikkan HP. Soalnya kan buat melawan Reaper Queen dan kita bakal taming Reaper juga ya. Jadi kita bakal naikkan HP dan juga damage Spino kita biar damage-nya itu gede banget. Ini kita bakal cari dino lain di sekitar sini dan kita coba skill damage-nya Spino ini ya, beras Spino kita. Ternyata itu Raptor. Kita coba cari dino lain saja di sekitar sini, siapa tahu ada dino yang besar. Ini kita jalan pakai kaki dan tangannya saja biar cepat ya. Oh, itu ada Paraceratherium di depan sana. Kita coba bunuh saja. Kita lihat damage-nya seberapa kalau kita pakai tangannya atau giginya. Ini kita coba gigit saja, 7000-an, gigi banget ya. Kita coba pakai tangannya, kita lihat 16000 dong damage-nya, gigi banget ini. Keren banget ini, cocok banget untuk membunuh Reaper Queen ya, dan taming Reaper Queen. Ya, cukup sampai di sini dulu lah ya video kali ini. Yang penting kita sudah berhasil taming aberan Spino untuk membunuh Reaper Queen. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Ada Tian Chris di sini. Terima kasih semua. Wassalam.